sampai di garasi pusatnya Sumber Alam. Sampai Sumber Alam yang belum datang. Datang channel Patrick Sutejo. Mas. Ini video lanjutan yang kemarin. Sekarang kita mengarah ke timur habis selesai drop penumpangnya Sumber Alam di Pondok Ungu. Sekarang mengarah ke timur menuju ke Jogja. Kita akan full pantura karena tolnya berhenti ya. Di full pantura. Rencana sih lewat Weleri. Karena lewat Pejagan, Progo, Songgo, Bumiayu itu banyak titik-titik kemacetan. Sebenarnya macet yang arah barat, tapi kan tetap kena dampaknya. Daripada kelamaan. Jadi mendingan kita lewat Weleri. Enggak tahu kalau nanti ada perubahan terus bablas bawen, enggak tahu juga. Tapi yang jelas rencana awal di Weleri, dan nanti kita rencana lewat Indramayu Kota karena tadi di simpang 3-nya Palimanan tuh macetnya panjang banget. Kita hindari ke sana. Sekarang kita di KM 57 habis mandi, sarapan, makan siang. Si solar. Oke, yuk. Terus berjuang lagi ke timur. Mawos. Thank you.
macet. Mulai dari keluar kota Cirebon, ini udah hampir Kanci, masih macet. Aduh, udah lapar. Masuk usi sana. Ya tadi nggak lewat itu Palimanan, tapi lewat Indramayu karena Palimanan macet parah. Simpang 3 Palimanan tuh panjang banget macetnya, jadi diputuskan lewat Indramayu. Ternyata di sini geser macetnya sampai sini. Ya, macet mengitar. Oh, oh. Sekomanan macet. Ya turun, ya taki. Perkara macetnya nih, titik pusat kemacetannya ternyata ini putaran balik ini. Sebelum gerbang tol Palimanan, habis itu udah lancar, kosong jalan. Oh alah, udah putar balik di situ, jadi bikin macet panjang. Makanya ini kan, ternyata itu simpulnya. Ini ke kanan ini pintu tol Kanci. Nah, sana tuh pintu tol Kanci tutup. Ditutup. Ternyata simpul kemacetannya itu, barang sudah lancar lagi. Kita transit di rumah makan Aroma Cirebon jam 7 malam. Mau makan dulu, lapar. Nah, dari tadi nyari tempat makan yang parkirnya enak, nggak ada, akhirnya ya ada ini rumah makan Aroma. Akhirnya kita putuskan makan di sini. Wah, udah lama banget gak lewat sini. Kangen tuh, ada pahala di sana, kayaknya rusak deh. Kita yuk tak makan. Masih berduet Padi Usluk sama Mas Uus. Di depan Mas Uus yang bawa. Sentra umum. Senda umum. Wes. Enggak mau mengalah dia. Tapi sennya mulai lelah. Enggak mau kedip. Iya. Lelah dia. Ya. Semoga orangnya tidak lelah itu yang bawa. Sennya blolok tok, guys. Lelah. Dan sekarang udah sampai, ini mana dia? Pekalongan udah masuk belum? Pemalang udah masuk belum? Sekitaran hampir Pemalang lah ini. Jam berapa nih? Jam 10 malam. Masih banyak sampai Pemalang. Ini mulai rame bis-bis yang dari barat ke timur rata-rata kosongan semua. Bis reguler-reguler. Ada harapan UPL namanya apa? Rosalia, semacam-macam lah. Bareng-bareng terus ini tadi. Kita lanjut. Cus. Perjalanan masih jauh. Masih jauh, Bosku. Sampai di SPBU Subah. Urusan lagi lah di sini, kasihan Padi Usluk sendirian nyetir dari tadi. Ini kita isi solar dulu. Di sini kita lewat Weleri karena sempat ada kepikiran mau lewat Bawen, tapi ngelihat di maps kok macetnya lumayan parah, kayaknya panjang banget. Jadi kemungkinan fix lewat Weleri. Lebih relatif lebih lancar ya, walaupun jalurnya naik turun berliku-liku, lumayan sempit, tapi ya lancar gitu. Begitu, daripada lewat Bawen, Ungaran Bawen, Ambarawa, tadi macetnya lumayan. Dari Ungaran sampai Bawen itu panjang banget.
Kemungkinan ya. Nah, worth it lah lewat situ. Jadi dipikir sih kalau makin malam makin lancar terurai kemacetannya, ternyata tidak. Ya udahlah. Sekarang sampai di Subah, ntar lagi Banyuputih, Alas Roban, Woleri, kita masuk ke kanan. Naik-naik puncak gunung lagi. Ayo. Persiapan take off lagi. Hampir selesai sih sholat. Gas. Thank you.
sudah sampai garasinya Elita di depan. Wah, ini orang yang punya rumah baru nyampe. Ini dari Subah tadi ngisi sampai sini gak kurang. Dan terakhir ngisi di Subah tadi ngepul sampai sini gak kurang. Nunggu dibuka gerbangnya. Kita numpang di sini malam ini. Yang enak parkirnya, aman. Tapi habis ini aku pulang. Jadi Pak Dirisluk sama Pak Him menginap di sini. Saya tunggu lama sekali, Kakak. Pak Lumpir. Garasinya Elita sekaligus bengkelnya Mas Adi ASN. Iki mati listrik. Nek pulsane. Nek pulsane. Lah, Jan. Garasi bensin tak pulsane. Ya Allah. Sekarang waktu menunjukkan pukul 3:30. Setengah 4 pagi tuh. Kita udah sampai sini. Kita masukin dulu bisnya. Akhirnya diberangkatkan menuju ke barat 5:30 sore. Kita langsung mampir ke agen sumber alam pedes Sedayu, lanjut ke Kutoarjo. Dipawangi Pade. Wislu. Selamat sore. Wes, mangan tok iki pokoke. Oi, gas tok wis. Gas tok wis. Wis. Mbuh dalane macet mbuh ora wis mbuh pokoke. Gas pokoke. Gas. Yang penting gas pokoknya. Yang penting gas. Pokok pangkat di gas. Emang enak view-nya nih kalau enggak pakai strobo atas. Luas gitu ya, walaupun masih ketutupan topi ini sedikit tapi better lah. Dari bagian atas, ini posisi ketinggian mata penumpang yang duduk di segini. Kita masih bisa lihat depan lah daripada ketutupan strobo. Asik. Sekarang masih sampai Madu Kesmo, Ring Road Jogja. Kita sampai di agen sumber alam pedes 6:00. Masih lumayan sepi trafiknya di sini, semoga sampai nanti sepi. Kayaknya abis ini aku mendingan di bagasi deh, karena banyak yang naik dari sini. Jadi nanti di Kutoarjo biayanya ditata lagi. Jadi yang kita kan tujuan Pondok Ungu, yang bukan Pondok Ungu nanti akan dioper ke unit yang sesuai dengan tujuannya. Oke, itu ya, kita ke bagasi aja. Terminal Wates Jambiro ini 6:30. Malam masuk terminal Wates. Saya ketemu menah lagi. Bentuknya kurang agak. Atau sini tak boleh. Lele. Wah, ini kok dari sebelah tengah-tengah ini kok Pak Di. Antara ini murni. Sumber alam. Sudah sampai di garasi pusatnya sumber alam di Kutoarjo. Ini banyak sumber alam yang belum datang karena memang dari barat terlambat. Saking macetnya jalan, ini banyak yang terlambat. Tadi aku udah sampai sekitaran hampir Purworejo, tadi masih ada yang ke arah timur sumber alam. Memang saking macetnya. Dan ini kita laporan dulu apa namanya, dokter penumpang yang kita dapat dari Jogja, dari agen-agen tadi. Terus kalau sudah tertata semua kita bisa berangkat duluan gitu. Jadi di sini penataan ulang penumpang, jadi ada yang mau ke Bogor, mau ke Cilengsi, Pondok Pinang, Pondok Ungu, Ores, itu dibagi di sini.
ditata di sini. Oke, sementara video kali ini sampai sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa tinggalin komen di bawah, klik tombol jempol ke atas. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Klik tombol lonceng biar nggak tinggalan video-video selanjutnya. Follow juga sosial media aku di @patricksuteja dan sosial media PAD Trans di @PAD_trans. Terima kasih guys, bye-bye.